Halo, Bu. Halo, Dim. Nanti kamu masak ya. Ibu bangun kesiangan tadi, jadi nggak sempat masak. Iya, Bu. Ibu udah sampai pasar apa belum? Belum. Ini masih di jalan. Oh, nanti aku beliin daging ya. Aku pengen makan daging, Bu. Ibu! Halo, Bu! Ibu! Putri, minum obat dulu. Cepat sembuh ya, Dek. Mas, beli. Beli apa? Mas, aku beli tempe satu sama obat penurun panasnya dua. Apa nggak bosan, Din, beli tempe terus? Tiap hari tempe, tahu, mie. Ya, gimana lagi, Mas? Orang uangnya cukup buat beli itu. Gimana itu si siapa adik kamu? Si Putri? Udah sembuh? Belum, Mas. Makanya, Din, sekali-kali itu beli daging. Adik kamu itu kurang gizi tuh. Jadi 4.000 kan? Iya, kan tiap hari juga segitu. Makasih, Mas. Kak, bangun, Kak. Aku lapar, Kak. Kak, bangun, Kak. Aku lapar. Kamu udah sembuh, Dek. Aku lapar, Kak. Bentar ya, Kakak ambilin. Kamu cuci muka dulu ya. Oke. Ini, Dek. Tempe goreng lagi, Kak? Ya, Dek. Kakak belum punya uang, tapi Kakak janji nanti Kakak nyari barang bekasnya yang banyak biar bisa beli makanan enak deh buat kamu. Janji ya, Kak? Ya, janji. Putri! Kakak! Kamu kenapa, Dek? Yaudah, sana kamu masuk. Kamu apain adikku? Gak aku apa-apain. Nah itu adikku nangis gara-gara kamu, kan? Intinya aja yang cengeng, orang dikatain udah gede, gak sekolah. Malah nangis cengeng. Dan cengeng, gak sekolah, gak punya ibu bapak lagi. Kasihan. Thank you.
aja ya, jangan keluar. Ya. Gimana ini? Tapi kakak janji nanti kakak nyari barang bekasnya yang banyak biar bisa beli makanan enak deh buat kamu. Janji ya kak? Ya janji. Beli. Beli apa? Mas, saya mau beli bumbu rendang sama santan. Mau buat rendang nih, rendang daging apa rendang tempe? Alhamdulillah lagi dapat rezeki, Mas. Ya, syukur deh. Pak, Edan kemana sih? Udah maghrib kok belum pulang? Ya udah, sana cari. Gak mau ah? Dian, heh, ini anak. Jadi berapa, Mas? Jadi 10.000. Uang dari mana? Alhamdulillah, tabungan kakak dapat banyak deh. Jadi bisa beli daging. Sini kakak suapin. Oh, masih banyak lagi. Daging sebanyak ini gak bakalan habis buat berhari-hari. Apa aku jual aja ya besok? Kan uangnya lumayan. Tapi mereka curiga gak ya? Apa aku cicipi aja? Enak. Ya, enak. Orang gak bakalan tahu kalau ini daging manusia. Rendang daging. Rendang daging. Kamu udah cari kemana aja tadi? Aku udah cari ke RT sebelah, tapi di sana nggak ada yang lihat Deon dari kemarin, Pak. Yaudah, Bapak mau lapor ke PRT dulu ya. Deon mau beli rendang nggak? Berapaan? 5.000-an aja, enak. Oh, yaudah Kak, masuk. Makasih. Alhamdulillah, lumayan nih bisa buat modal lagi. Kalau begini terus, aku bisa nyokolain Putri. Pak, aku mau beli rendang ke rumah Mbak Den. Dian udah mau maghrib? Kak Andin! Kak! Kak! Andin, Kak, ah, mana rasa dagingnya, Dion? Enak?
Jadi daging udang itu? Iya, itu daging Deon. Enak kan? Kebetulan banget kamu kesini, Dian. Aku juga lagi kehabisan daging. Tapi kayaknya daging kamu sedikit deh. Soalnya kamu kurus sih. Tapi gak apa-apa, lumayan, daging gratis. Jangan kak! Kak! Jangan kak! Dian, ini bakalan cepet kok. Biar gak terlalu sakit. Jangan kak! Akan kulaporkan perbuatanmu ke warga. Kasihan ya Andin, gara-gara ditinggal keluarganya jadi kayak gitu. Iya,